karena Ramadan akan masuk lagi. Ramadan nak mengajar kita mengalami, merasai sesuatu tanpa sesuatu. Akal jadi bingung macam mana pula. Akal yang mana bingung itu? Akal yang belum menetapkan kenyataan iman. Kalau akal yang menerima keputusan, kepercayaan, kekuasaan Allah, akal itu pasti terima walaupun tanpa sebab. Akal itu boleh terima, boleh berlaku tanpa sesuatu itu tanpa sebab atau dengan sebab. Sebab apa kenyang? Sebab makan. Sebab apa kenyang? Tanpa sebab. Boleh terima, boleh. Itu yang kita belajar dalam tauhid. Ada masanya dengan sebab, ada masanya tanpa sebab. Tapi kita banyak sangat 11 bulan dengan sebab. Bila masuk bulan Ramadan, sebab musabab diangkat. Ketika itu di mana barulah segelas air kita mengalami merasai terima kasih ya Allah. Nampak itu. Apabila nafsu itu dikekang, apabila nafsu itu ditahan, dah berubah insan itu. Ini bulan Ramadan, bulan yang hebat, bulan yang besar. Ingatlah masuk bulan Ramadan itu untuk mengalami, merasai sesuatu tanpa sesuatu. Itu puasa. Puasa ini mana? Kunci pikiran, kunci perasaan, kunci perbuatan. Melainkan perbuatan, perasaan, perbuatan yang mengukuhkan ahadiyah, wahdiyah. Itu saja yang kita buka sebulan itu. Yang lain pada itu tak nak. Kenapa? Ada 11 bulan aku nak. Ini satu bulan saja. Yang lain tidak nak. Yang nak ada. Yang satu itu. Tumpu di situ. Ini Ramadan. Masuknya bulan Ramadan itu bulan yang besar. Bulan yang penting. Bulan yang rahmat, bulan yang nyaman, bulan yang takrimatan wa maghfiratan. Sebab pada bulan itu ada amal saleh. Amal saleh yang besar itu saim. Sifat segala anbiya, awliya, siddiqin, syuhada wa salihin, mereka itu berkekalan puasa. Bukan Ramadan saja, sentiasa puasa itu. Puasa dengan arti kata mereka tak tahu nak lihat yang lain daripada Allah, itu dipuasakan. Dikunci, tak tahu mereka nak pandang. Kita puasa terkadang makan dan minum. Mereka berpuasa pandangan setiap saat dan ketika itu. Mereka tidak akan saksikan satu disaksi melainkan Allah pada tiap-tiap satu. Wa ma ra'aitu syai'a illa wa ra'aitu Allah fi. Nah, jadi macam itulah tujuan puasa, nak sampai di situ. Tujuan puasa itu maqasid. Nak latih setingkat demi setingkat naik ke atas sehingga kuat jiwa itu dengan zikrullah, zikrun nabi. Kuat begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.